cek harga dulu ya. Stabilisasi harga, alhamdulillah lumayan bagus. Kalau tadi kita lihat bawang merah, bawang putih yang kemarin cukup fluktuatif, terutama bawang putih, mungkin impor sudah masuk ke pasar, hari ini sudah mulai stabil lagi harganya. Hari ini pas ada kegiatan dari BPOM untuk ngecek makanan-makanan apakah mengandung formalin atau tidak. Ini positif formalin ada warna ungu. Ini apa tadi ya? Cumi. Nah, ini cumi, ini ada formalin. Maka sebenarnya untuk warga termasuk para pedagang, untuk kita mengamankan makanan kita agar dikonsumsi sehat. Nanti kita akan teruskan kira-kira produksinya di mana, akan kita ajari. Sebenarnya ada pengganti formalin asap cair, dari Undip itu sudah menemukan itu. Itu coba kita edukasi karena makanan-makanan cukup berbahaya. Nah ini kemarin dicek, warnanya sih ngejreng ya, tapi sudah dicek ternyata malah aman. Geplak juga ya? Iya, aman Pak. Ini geplak ini aman, ya, sudah terpapar. Terpapar formalin. Jaga untuk produsen juga, ayo gunakan pewarna untuk makanan. Jangan yang tekstil ini berbahaya. Harga stabil? Atau mulai naik turun? Stabil. Pun, terus ke Bu.